saya berharap baik EPK maupun Forum Kerukunan Umat Beragama yang selama ini atas kesadaran kita semua sudah mengambil langkah-langkah positif baik, dan ini bisa terpelihara, bahkan nanti bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah lain yang ada di NKRI ini. Saya yakin itu bisa dilaksanakan. Karena beberapa waktu lalu dari Kemendagri juga waktu kita melaksanakan pawai kebangsaan itu, mereka melihat ini sesuatu yang luar biasa di Riau. Bahkan akan dijadikan satu bentuk role model. Dan harapan mereka dari Kemendagri nanti pada saat acara berikutnya itu akan diundang seluruh Indonesia untuk melihat bagaimana yang dilakukan di Riau. Inilah yang saya katakan sangat luar biasa. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas apa yang sudah dilakukan selama ini.